Pantom. Semoga rekan-rekan Pantom diberikan kesehatan. Amin. Kesuksesan. Amin. Rezekinya bertambah berlimpah ruah. Amin. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Ketemu lagi di channel Bagasto bersama Iwan Darmawan. Kali ini channel Bagasto akan mengikuti acara kegiatan-kegiatan yang mulia dari member-member Pantom Chapter Jombang yang akan peduli banjir di Banjar Agung Kecamatan Bareng Jombang ini, guys. Di acara peduli banjir dan aksi sesama member-member Pantom Chapter Jombang ini di peduli korban banjir Desa Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys, yaitu yang pertama untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena korban banjir di daerah Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Dan tujuan yang kedua adalah mempererat silaturahmi antar member-member Pantom Chapter Jombang dan juga untuk ikut merasakan bahwa terdampak korban banjir itu tidak enak, guys. Makanya kita harus tumbuh kepedulian sosialnya kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Ingat surat 55 Ar-Rahman, maka nikmat mana Tuhanmu yang kamu dustakan, guys. Oke, guys, tidak usah panjang melebar dan ceramah. Kalau kalian adalah pecinta Isuzu Panther, maka dukung terus channel Bagasto ini yang membahas masalah aksi-aksi peduli sosial kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung, agar channel Bagasto ini bisa berkembang, menginspirasi dan bermanfaat bagi Anda semua. Maka dukung channel Bagasto ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Bagasto ini, guys. Ayo, guys, ikuti terus video ini biar Anda bisa mengetahui aksi-aksi member-member Pantom Chapter Jombang ini yang peduli sosial. Mantap, Pol. Bisa dilihat di penampakan ini, guys, logistik-logistik yang akan disumbangkan oleh member-member Pantom Chapter Jombang di korban banjir Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Banyak sekali ini, guys, logistik-logistik yang akan disumbangkan ke peduli banjir Banjar Agung Bareng Jombang dari member-member Pantom Chapter Jombang. Ini adalah bukti nyata bahwa member-member Pantom Chapter Jombang peduli sekali pada saudara-saudara kita yang belum beruntung di korban banjir Jombang ini, guys. Inilah, guys, member-member Pantom Chapter Jombang persiapan untuk menyerahkan logistik-logistik ini dari member-member Pantom Chapter Jombang ke posko penanggulangan korban banjir di Kelurahan Banjar Agung Bareng Jombang, guys. Ada sekitar 50 member beserta keluarga Pantom Chapter Jombang yang mensukseskan acara peduli banjir di Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys.
perjalanan konvoi member-member Pantom Chapter Jombang yang langsung dipimpin oleh Ketua Pantom Chapter Jombang menuju posko penanggulangan korban banjir Banjar Agung Bareng Jombang menempuh waktu sekitar 1,5 jam dari tempat kumpul rumah Om Udin, guys. Bisa dilihat di penampakan ini, guys, member-member Pantom Chapter Jombang sudah sampai di lokasi posko penanggulangan korban banjir Banjar Agung Jombang. Sebentar lagi member-member Pantom Chapter Jombang ini akan menurunkan logistik-logistik dari member-member Pantom Chapter Jombang yang disumbangkan ke korban banjir di Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Ya, inilah, guys, dengan semangatnya member-member Pantom Chapter Jombang ini menurunkan logistik-logistik dari member-member Pantom Chapter Jombang untuk para korban banjir yang nanti akan diterima langsung oleh Bapak Lurah Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Bisa dilihat ini, guys, foto-foto ladies Pantom dan sumbangan-sumbangan logistik dari member-member Pantom Jombang untuk peduli banjir di Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Setelah diturunkan semua logistik-logistik dari member-member Pantom Chapter Jombang, sebentar lagi akan diserah terimakan ke Bapak Lurah Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Lanjut, Bray. Semongko. Bisa dilihat di penampakan ini, guys, Ketua Pantom Chapter Jombang, Om Andarus, menyerahkan secara simbolik sumbangan logistik-logistik dari member-member Pantom Jombang di peduli banjir ke Bapak Lurah Banjar Agung Bareng Jombang, guys. Inilah ucapan terima kasih Bapak Lurah Banjar Agung Jombang untuk member-member Pantom Chapter Jombang, guys. Intinya bertambah berlimpah ruah. Setelah sumbangan logistik-logistik dari member-member Pantom Jombang diterima oleh Bapak Lurah Banjar Agung Jombang, member-member Pantom Chapter Jombang yang diwakili oleh Om Udin menerima surat tanda terima sumbangan logistik untuk korban banjir ini, guys. Acara selanjutnya adalah foto-foto bersama-sama seluruh member-member Pantom Chapter Jombang yang ikut peduli banjir bersama Bapak Lurah untuk kenang-kenangan bahwa sudah pernah peduli banjir di Desa Banjar Agung Bareng Jombang ini, guys. Setelah acara selesai peduli banjir di Banjar Agung Bareng Jombang, acara berikutnya adalah silaturahmi bersama ke rumah Om Johan, Kecamatan Sumbiboto, member Pantom Chapter Jombang ini, guys. Inilah, guys, persiapan member-member Pantom Chapter Jombang yang akan silaturahmi bersama di rumah Om Johan, Kecamatan Sumbiboto, Jombang. Lanjutin, semongko. Perjalanan silaturahmi bersama menuju rumah Om Johan di Kecamatan Sumbiboto
dari Kelurahan Banjar Agung Jombang memakan waktu sekitar 1 jam guys. Setelah menempuh waktu 1 jam, member-member Pantom Chapter Jombang sudah sampai di rumah Om Johan Sumobito untuk bersilaturahmi bersama dan makan siang bersama-sama yang sudah disediakan oleh Om Johan ini guys. Oke guys, kalau menurut Anda video ini menginspirasi, menghibur dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah yang berlogo mobil Panther. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.